Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan perlindungan dan rahmat kepada Anda dan keluarga lebih baik dari apa yang Allah berikan kepada kami, dan kita diberikan pancaran kemuliaan-Nya. Ustaz, sebelumnya saya minta tolong penjelasan tentang menikah dengan sepupu. Apa di dalam Islam diperbolehkan? Kalau memang dibolehkan, saya mohon penjelasannya Ustaz. Karena saya ada berhubungan dengan sepupu. Kebetulan ayah saya dan ayahnya adik, dan ayahnya adik kakak. Kenapa kebetulan? Emang adik kakak kan, bukan kebetulan. Ya, nah, kebetulan ayah saya dengan ayahnya adik kakak. Ayah saya yang paling tua. Dan kami berdua ingin menikah tapi terhalang restu orang tua. Karena kita, mereka menikahi sepupu, karena kata mereka menikahi sepupu itu tidak boleh karena masih satu bapak. Kami sudah memberikan penjelasan kepada orang tua tapi orang tua masih kekeh dengan pendapatnya. Kami hanya ingin halal agar kami terhindar dari maksiat. Kami mohon kepada Ustadz untuk memberikan penjelasan tentang hukum menikahi sepupu. Dan kalau boleh, kami minta tolong divideokan ya Ustadz. Agar orang tua kami bisa memahaminya dan memberikan restu kepada kami. Sebelumnya terima kasih banyak ya Ustadz. Syukran, jazakallah. Anda memindahkan beban hidup Anda kepada saya. Tidak apa-apa, ini biasa. Ya, boleh jawab. Yuk kita pakai Quran aja dulu jawabnya. Buka Quran surah ke 33 Al-Ahzab ayat 50. Quran surah 33 ayat 50. Tolong diambilkan kursi satu lagi. Biar duduk. Kursi satu lagi, minta kursi. Ada? Kita langsung aja ya, supaya enggak terlalu panjang. Hukum pernikahan dengan sepupu. Ada sepupu, ada keponakan, beda ya. Hey. Ini kan kasusnya begini. Ada adik kakak, ya. Kemudian masing-masing punya anak. Kan? Anaknya ini saling punya rasa. Ya, saling mencintai. Baik ya? Masih ingat yang pernah saya sampaikan? Bukan 2 tahun lalu, kemarin malam Jumat. Ya. Baik ya? Dan rasa ini ingin disalurkan dalam bentuk yang halal untuk pernikahan. Menikahi yang apa namanya? Yang dicintai, menikahi yang dicintai itu harapan. Tapi mencintai yang dinikahi itu kewajiban. Jelas? Baik ya? Nah, sekarang ada harapan enggak untuk menikahi yang dicintai itu? Dia punya rasa cinta antara sepupu ini, ya, anak dengan anak. Maka boleh enggak hukum nikahnya? Yuk kita lihat di Quran ya, surah ke 33 ayat 50. Ada ayatnya? Dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka baik azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat baik yaminuk mimma afa Allahu alaih. Setelah itu wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika. Terus ya, sampai situ dulu karena sesuai pertanyaan. Bagian wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi ya. Nah, itu nanti diteruskan ayatnya kemudian. Yuk kita lihat. Saya berdiri sebentar untuk menggambarkan dulu ya sejenak. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan keagunganku, kata Allah, dihalalkan bagimu untuk menikahi perempuan-perempuan yang kualifikasinya dibenarkan secara agama. Terus ya, sepanjang engkau siapkan pula, ya, mahar yang engkau siapkan, kemudian juga dibolehkan dengan kualifikasi-kualifikasi tertentu. Jadi dalam pernikahan itu ada yang tidak diperkenankan menikah, ada yang dibolehkan menikah. Nanti yang tidak diperkenankan diantaranya di ayat ke-23 surah ke-4 itu. Surah An-Nisa ayat 23. Ayo yang jomblo fisabilillah tuh dituliskan dulu itu ya. Ada berapa kualifikasi itu? Nanti kalau cari-cari jodoh jangan memaksa pada yang itu. Ya, itu yang tidak boleh. Hurnimat 'alaikum ummahatukum. Ibumu enggak boleh.
ya kan? Kemudian juga saudarimu enggak boleh, ya kan? Nanti ada kualifikasinya sampai dengan yang ke bawahnya, ya. Atau kurang lebih ada 11 yang disebutkan di situ. Itu yang tidak diperkenankan. Nanti ayat 12-nya sebagai tambahan. Jadi yang ayat 23 itu yang disebut dengan mahram. Ayat 24-nya istri orang. Jadi kalau sudah jadi istri orang jangan dipaksa, ya. Paham? Baik, termasuk nanti ada hadis sahih di Al-Bukhari dan Muslim, hati-hati bergaul juga dengan ipar. Ya, karena itu bisa menanamkan panah-panah setan, ya, menghadirkan dalam jiwa itu benih-benih seperti rasa suka. Itu hati-hati, bisa jadi pengantarnya curhat. Ya, lama-lama hilang gitu. Nah, itu yang dipersoalan, ya. Saya tidak ingin lompat terlalu jauh, kita kembalikan. Nah, itu yang dilarang, yang tidak diperkenankan. Yang boleh siapa saja dari jalur kekerabatan. Ya, di An-Nisa ayat 23, ibu enggak boleh, bibi enggak boleh, ya kan? Bibi, kemudian baik itu dari pihak ibu ataupun dari pihak ayah. Ya, kemudian saudari enggak boleh. Sepersusuan enggak boleh, ya kan? Menantu enggak boleh, ya. Kemudian nanti ada anak-anak bawaan juga dari istri yang dinikahi, itu enggak boleh. Menyatukan, ya, adik kakak itu enggak boleh. Baik, istri orang itu enggak boleh. Di luar itu yang boleh apa? Ya. Di luar itu yang boleh apa? Teruskan. Satu, kalau dari jalur kekerabatan yang paling dekat, anak paman. Baik ya? Obanati ammika. Anak paman berarti sepupu kan? Ya kan? Baik. Ini saya sebut kakek sajalah. Ya. Kakek punya anak kan? Ya. Ini A, ini B. Ini anaknya laki-laki, ini laki-laki juga. Oke. Sudah. Ini ayah lah ya, untuk memudahkan, ini bapak. Kan? Kan punya anak kan? Berarti jadi ayah. Itu punya anak berarti bapak. A-nya apa? Ayah, B-nya apa? Jelas? Nah. Ini punya anak. Baik ya. Ini X. Yang ini. Ya kan? Ini Y. Baik. Yang ini perempuan Y. Yeti misalnya kan? Ya. Ini Safi. Ya. Kalau dia punya anak beberapa, misalnya Safi, Messi, misalnya siapa lagi ke bawah, misal, hey, laki-laki, ini perempuan. Nah, ini sepupuan kan? Ini kan? Ya, halo? Ini dengan ini sepupu ya? Baik. Nah, ini Yeti dengan Safi ada rasa saling mencintai. Ingat, mencintai dengan menyukai itu berbeda. Suka semua bisa disukai, tapi tidak setiap yang disukai itu harus mencintai. Jelas ya? Baik. Sama dengan begini, tak kenal maka tak bukan ta'aruf. Ya. Karena tidak harus yang dikenali itu disayangi. Anda kenal istri tetangga, apakah harus sayang padanya? Tidak kan? Paham ya? Baik. Jadi kenal itu tidak harus sayang. Halo? Paham? Nah, tapi kita menyukai siapapun harus suka dalam konteks kebaikan, tapi tidak selalu yang disukai itu harus dicintai. Cinta itu diikat dengan nilai-nilai yang baik. Karena itu bagus pertanyaannya, ingin tahu rambu-rambu agama supaya tidak keluar dari nilai-nilai itu, supaya tidak masuk dalam jerat-jerat setan. Apa hukumnya kemudian kalau ini ingin menikah dengan ini? Ini ada anak paman nih. Ini kan kesini paman kan? Ya kan? Ini ada anak pamannya nih, anak pamannya. Apa hukumnya kalau saya ingin menikah dengan anak paman? Maka dijawablah kemudian di Al-Ahzab tadi di ayat yang ke-50. Wabanati ammika wabanati ammatika. Ya, wabanati khalika wabanati khalatika. Am itu paman dari ayah. Khal paman dari ibu. Ammah ammatun, ya, itu bibi dari ayah. Jadi ayah misalnya punya saudari perempuan, bibi kan? Ya, baik. Ibu kan punya juga ya saudari ya. Nah, dari ibu itu disebut dengan khalun dan khalatun.
dari ayah disebut ammun dan ammatun. Jelas? Baik. Jadi hukumnya kalau ingin menikah antar sepupu boleh-boleh saja karena ini bukan mahram. Ya. Jelas? Sampai sini boleh. Kalau ditanya apakah boleh menikah antar sepupu? Boleh. Sepanjang tidak ada sebab-sebab lain yang mengharamkan itu. Apa sebab-sebab yang lain? Ini hukum asalnya boleh. Tapi nanti ada sebab-sebab lain yang menjadikan terlarang. Misal, ini hukum asal boleh, tapi ternyata ibunya Safi misalnya saat Safi lahir asinya macet. Maka minta kepada ibunya Yeti untuk bisa di-share asinya. Ya kan? Halo, ada yang salah. Huh? Share, like, and comment, ya kan? Baik. Kalau ini kemudian mendapatkan ASI yang sama dari ibunya Yeti, ya, sini ada ibu misalnya. Jadi saudari atau saudara sepersusuan, di walaupun sama-sama sepupu tidak menjadikan keduanya boleh menikah karena ada hubungan mahram birrodha'ah. Tapi kalau di luar itu aman misalnya, bukan saudara atau saudari sepersusuan dan tidak ada faktor-faktor lain yang menjadikan ini terhambat, maka boleh-boleh saja. Tidak ada masalah di situ. Jelas? Sekalipun ada kebolehan, tapi tetap ditempuh dengan cara yang terhormat. Ya, jadi tidak boleh misalnya kawin lari. Capek. Sambil lari nikah gitu kan? Tidak, jangan. Tetap sekarang cari cara untuk memahamkan dengan cara yang baik dan bermohon kepada Allah kalau memang diniatkan ibadah, niat ibadah dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Sifatnya nanti akan dibimbing oleh Allah dengan cara yang baik. Ada doanya untuk melembutkan hati orang tua misalnya, ditampakkan nilai-nilai kebaikan. Jadi kalau ada penolakan dengan karakter, dibalas dulu dengan akhlak. Biasanya akhlak itu melembutkan hati. Ya, Anda misalnya datang kepada ibu, ibu nolak, gak usah yang itulah, cari yang lain misalnya kan, dan Anda merasa itu baik buat Anda misalnya, taat dulu aja pada ibu, jangan dibantah dulu. Gak usah pakai tapi, walaupun meskipun, udah ya, taati saja dulu. Begitu Anda taati baik, lalu tampakkan nilai-nilai kebaikan, doa sampai lembut hatinya. Ya, demikian calon pasangan juga nanti mendoakan juga, memberikan akhlak yang baik. Ketika kelembutan itu ada, maka cara kita kemudian berkomunikasi akan berbeda dan hasilnya tidak sama dengan yang pertama. Paham sampai sini? Baik. Jadi jangan bergantung ya yang bertanya pada video ini untuk dibawa kepada orang tua. Ya. Ini jawaban Ustadz Adi misalnya, tidak ya. Bagi saya tetap hukum aja yang didahulukan. Ini hukumnya boleh, tapi akhlak itu yang diutamakan. Paham sampai sini? Baik. Nah, supaya tidak keliru memahami, kalau kita teruskan itu ada kalimat khalisatan laka min dunil mu'minin. Ada kekhususan untukmu. Teruskan ayatnya deh, teruskan ayatnya. Yang berlaku khusus selain bagi orang-orang beriman yang lain dari kalangan umatmu. Itu yang dimaksudkan itu yang sebelum ayat itu, yaitu setiap perempuan yang menyerahkan dirinya untuk dinikahi. Itu kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada sifat yang spesial bagi Nabi ketika berhijrah. Ada di antara sahabat-sahabat mulia beliau itu yang kemudian meninggal dunia, meninggalkan anak-anaknya, ada istri dan keluarganya. Ya, kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi perempuan-perempuan tertentu khusus, jika Nabi meridainya, akhlaknya, kemuliaannya, kebaikannya, support untuk dakwahnya, dan dia datang untuk menyerahkan dirinya untuk dinikahi, boleh-boleh saja. Silahkan, gitu kan? Atau perempuan-perempuan umum, dalam arti bukan yang telah bersuami ditinggal, meninggal dunia, ya, yang masih status single dan sebagainya, yang Nabi ridai kualifikasinya, boleh dinikahi. Sedangkan dalam standarnya kan mesti ada wali kan? Nah, kalau bagi Nabi itu khusus. Ya, bagi Nabi khusus, tidak berlaku umum. Jadi nanti harus pandai baca-baca ayat. Ada yang khusus untuk Nabi, ada yang umum berlaku untuk umatnya. Di ayat ini ada dua kualifikasi. Ada yang umum sifatnya seperti menikah antar sepupu itu, ada yang khusus sifatnya seperti perempuan yang datang sendirinya untuk minta dinikahi. Jadi enggak boleh misalnya ada ustaz, ada dari akhwat datang, ustaz silahkan nikahi saya. Ya, misalnya kan, tuh. Walinya mana? Enggak apa-apa, saya jadikan Allah sebagai wali saya. Dia, nah itu enggak boleh. Paham ya? Itu enggak boleh hukumnya. Jelas?
Nah, itu diantaranya ditemukan. Nah, karena ini ada kisah, kenapa ayat ini turun? Salah satunya kisah Sayyidah Maimunah Al-Ansariyah. Ya, ada kisah menyebutkan demikian. Kisah menyatakan Zainab Al-Ansariyah datang kepada Nabi SAW menyerahkan diri beliau untuk dinikahi jika memang ada nilai-nilai kebaikan yang bisa disupportkan untuk dakwah Nabi. Maka direspon dengan turunnya ayat ini. Itu yang disebutkan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, ya, apa namanya, tafsir At-Tabari atau Jami' Al-Quran di jilid yang ke-12 halaman 29.